Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita ucapkan kepada Allah karena di siang yang berbahagia ini Allah telah mampu mengantarkan kita ke musala ini dalam rangka kita menunaikan perintah Allah yang sangat wajib, yaitu sholat zuhur berjamaah. Di samping itu pula, kita juga masih iltizam dengan puasa yang kita laksanakan, sebagaimana saya yakin dan percaya seluruh kita yang hadir ini adalah orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada Tuhan Alam dan Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga dengan kita sering berselawat kepadanya akan ada syafaat yang kita raih nanti di hari kemudian kelak. Kita sudah berada di fase terakhir daripada bulan Ramadan. Detik-detik kepergian Ramadan ini sudah diambang pintu. Atau kalau kita ibaratkan seperti siang, Ramadan ini sudah menjelang senja. Kalau diibaratkan dengan malam, ini hampir saja matahari ataupun fajar hampir menyingsing. Ini berarti kepergian Ramadan ini tidak lama lagi akan meninggalkan kita. Pertanyaan yang paling penting yang mungkin yang harus kita jawab bersama adalah sama ba'da Ramadan. Apa yang kita peroleh setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini? Tentunya setiap orang yang sudah menjalankan ibadahnya dengan sempurna, baik itu puasa di siang hari maupun menjalankan qiyamul lail di malam hari, ada waktu-waktu detik yang dia tunggu, yaitu adalah pelaksanaan daripada hari raya Idul Fitri. Kita tahu saat ini di luar sana, dan juga mungkin di antara kita semuanya sedang mempersiapkan bekal yang untuk satu hari kemenangan itu. Kita sudah mungkin membeli baju-baju baru untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Kita juga telah mempersiapkan banyak mungkin kuih-kuih lebaran atau halawiyah-halawiyah yang akan kita suguhkan kepada tetamu kita. Mungkin juga kita telah mempersiapkan perabotan rumah tangga, juga kita mengecat rumah-rumah kita dalam rangka menjambut satu hari lebaran tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin bagi kita ini yang mungkin belum sempurna menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh, benar-benar untuk kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri tersebut. Pertemuan yang singkat ini akan kami ulas siapakah orang-orang yang berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri itu. Kalau kita lihat dari segi lafaz makna Idul Fitri, Aid artinya kembali, Al Fitri artinya adalah fitrah, kesucian. Jadi Idul Fitri itu adalah hari di mana manusia kembali kepada fitrahnya, yaitu bersih. Maka dari itu ada beberapa bentuk ya, atau ada beberapa golongan manusia yang berhak untuk merayakan hari raya Idul Fitri itu dengan 3 poin yang insyaallah akan kami paparkan pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, laisal Eid bil at'imati wal halawiyat, walakin al Eid liman talazzama dzunubuhu ghufira. Bukanlah hari raya itu dengan makanan-makanan yang disajikan lezat-lezat, tetapi hari raya tersebut adalah bagi orang-orang yang sudah pasti akan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini poin pertama, bahwa orang yang berhak untuk merayakan hari raya itu adalah orang-orang yang sudah Allah pastikan dosanya diampunkan oleh Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa bonus Ramadan ini, bonus terbesar
pada bulan Ramadhan ini tidak lain tidak bukan adalah di mana Allah meleburkan, menghapuskan semua dosa-dosa hambanya. Tetapi bukan semua orang yang dileburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya pada bulan Ramadhan ini. Tentunya ada kategorinya. Dalam hadis dikatakan, man shoma Ramadhan imanan wa ihtisaban ughfir lahu ma taqaddama min dhanbi wa fi riwayatin ukhra wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan ini, man shoma Ramadhan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan dengan penuh keikhlasan, Allah ampunkan dosanya yang telah berlalu dan juga dalam riwayat yang dikatakan dosanya yang akan datang. Ini yang paling besar hadirin dari Allah. Maka kita pada bulan Ramadhan ini kalau kita lihat ya dalam masyarakat, pada 10 awal ini ramai jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid. Bahkan ada sebagian masjid di kota-kota besar di Indonesia ini membuat tenda tambahan di depan-depan masjid itu karena membludak jumlah jemaah. Semakin hari pergi Ramadan, maka semakin berkurang pula jumlah jemaah yang hadir di situ. Semakin Ramadan itu semakin habis, semakin berkurang pula ya, semakin orang tidak ada dalam masjid tersebut. Nah, kalau kita melihat dari jumlah itu, hanya sedikit orang-orang yang dimaafkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini. Untuk kita bisa bertahan ya sampai akhir Ramadan ini, kriterianya cuma dua disebutkan oleh Allah, oleh Rasul dalam hadis tadi. Imanan wa ihtisaban, beriman kepada Allah dan ikhlas menjalankan ibadah dengan sempurna. Kita lihat bagaimana iman ini di akhir Ramadan, lihat ya bagaimana Rasul SAW di akhir Ramadan beliau menghidupkan malam-malam, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam. Apa guna Rasul di 10 terakhir ini menghidupkan malam Ramadan itu? Tentunya untuk menunggu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang mengatakan nazala rabbuna tabaraka wa taala fi sulusil akhir min kulli lailatin. Allah turun di setiap malam, di sepertiga malam terakhir itu, fa yaqul, Allah berkata, hal min taibin fa atuba alaih. Ada enggak malam ini orang yang bertobat, aku terima taubatnya. Wa hal min sa'ilin fa u'tiyahu. Ada enggak malam ini orang yang meminta hajatnya akan agar dikabulkan, aku kabulkan kata Allah. Wa hal min mustaghfirin fa ughfir lahu. Adakah malam ini orang yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan dosanya. Ini kapan? Tentunya tengah malam. Maka kalau kita lihat di Banda Aceh, sekitaran kita sayang menyayangkan ya, ini masjid kosong di akhir Ramadan. Padahal kesempatan di mana orang-orang akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada kita, mungkin sudah mengabsen kita ya. Ada enggak malam ini orang yang bertobat? Ada orang enggak malam ini orang yang memohon ampun? Mungkin waktu itu kita sedang sibuk di depan TV, atau kita sedang sibuk itu di depan tempat-tempat permainan yang lain, atau kita sibuk di warung kopi, atau kita sedang di tempat perbelanjaan. Bagaimana Allah akan memberikan ampunan kepada kita? Maka bonus yang paling besar adalah orang-orang yang dimana Allah ampunkan dosanya pada bulan Ramadan ini. Maka dari itu yang berhak merayakan kemenangan Idul Fitri itu bagi orang-orang yang sudah memastikan dirinya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu mungkin kita kepada Allah bila kita pakai baju baru di siang hari raya Idul Fitri, lalu kita hias rumah kita, kita beli kue yang banyak, sementara diri ini masih kotor, dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju kita memang bersih, baru nampak semuanya yang kita pakai, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala kita adalah jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang tidak bersih. Maka kesempatan yang masih tersisa beberapa saat ini bagi, jadi kita gunakan kesempatan yang luar biasa untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang berhak merayakan Idul Fitri itu laisa al-Eid bilibasin jadid walakin al-Eid bita'ati Yazid. Bukanlah hari raya itu dengan pakaian yang baru, tetapi hari raya itu adalah ketika ketaatan seorang hamba itu bertambah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalani Ramadan lebih kurang 25 hari sampai saat ini.
kita sudah mengupayakan memodes diri kita dengan amal-amal soleh, dengan kegiatan-kegiatan yang begitu bagus, baca Quran, kita juga sholat tarawih, sambah ditambah lagi di malam hari, kita sholat tahajud, ya, dan kegiatan-kegiatan sosial sedekah yang lainnya. Pertanyaan yang paling besar yang harus kita jawab dalam diri kita, apakah mampu kita meneruskan amal-amal soleh ini? Sebab Ramadan ini memang bulan baik, tetapi kebaikan itu tidak putus dengan berakhirnya Ramadan. Kebaikan kita itu harus istimrar, harus continue kita lakukan. Maka ketika orang yang merayakan Idul Fitri pada hari yang telah ditentukan tersebut, maka dia tidak berhenti ketika hanya merayakan Idul Fitri. Tetapi amal-amal saleh itu harus dilanjutkan sampai Allah ya menjemput ajal mereka. Maka bagi kita yang mungkin ya sudah memoles, membuat diri kita bagus dengan amal-amal soleh pada bulan Ramadan ini, jangan sempat, ini kita kandas nanti setelah Ramadan ini berakhir. Biasanya kita bulan Ramadan ini sholat berjamaah, habis Ramadan enggak lagi. Biasa pada bulan Ramadan ini kita baca Quran, habis Ramadan kita tinggalkan Quran. Ini jangan seperti itu. Karena kita harus istiqomah. Pernah ya suatu hari datang seorang sahabat pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghayraka. Wahai Rasul, tolong berikan kabar kepada saya sesuatu hal, perkataan yang dimana saya puas dengan jawaban ini, yang saya tidak akan bertanya kepada engkau selain daripada engkau. Maka jawaban Rasul, qul amantu billah summa astaqim. Jawaban Rasul ini pendek, padat, tetapi penuh dengan makna. Apa kata Rasul? Katakanlah, aku beriman kepada Allah, summa astaqim. Kemudian konsistenlah, istiqomahlah dengan perkataan itu. Untuk kita menjadi orang yang konsisten, hadir rahimakumullah ya. Ini amat sulit, ini banyak yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang jelas, ada manfaat kita istiqomah dengan amal kita itu. Yang Allah katakan dalam Quran, innal ladina qarrabunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, lalu mereka istiqomah dengan perkataan itu sampai turun kepada mereka malaikat. Ini waktu kita meninggal, ini turun malaikat kepada kita, memberitahu kepada kita, la tahzan, jangan sedih. Wala takhaf, jangan takut. Ini mengabarkan bahwa orang yang istiqomah itu dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, dalam keadaan husnul khatimah datang malaikat kepadanya, di mana malaikat tersebut mengabarkan tentang hal yang baik yang Allah kabarkan, yaitu apa? Bahwa dia berhak untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang telah menjalankan ibadah Ramadan dengan baik ini, habis Ramadan janganlah terputus amal kita, tetapi kita lanjutkan dan kita terus sampai ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, orang-orang yang berhak merayakan kemenangan atau hari raya Idul Fitri adalah liman busyira lahu bil jannati wa ubi aida 'alinna, bagi orang-orang yang telah diberi kabar gembira tentang surga dan dijauhkan daripada api neraka. Jadi Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang Allah telah selamatkan dia daripada api neraka lalu Allah masukkan dia ke dalam surga, sungguh ini kemenangan yang hakiki. Kita pada hari lebaran dapat baju baru, dapat kue baru, mungkin dapat uang baru, ini enggak hakiki kemenangan kita, itu sebentar saja. Tapi bila pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjamin buat kita surga, Allah jamin kita terhindar daripada api neraka, maka itulah kemenangan yang hakiki. Sebab kita yang hadir di sini pasti berharap ya agar Allah menjauhkan kita dari surga yang agar Allah memasukkan kita dalam surga yang indah itu, dan Allah menjauhkan kita daripada neraka yang sangat panas itu. Maka Ramadan ini di mana setiap malamnya ada beberapa orang ya yang Allah bebaskan daripada api neraka, dan juga ada beberapa orang yang Allah jamin dia untuk masuk surga. Sebagaimana pernah Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar misalnya, wahai Rasul,
kalau seandainya kami dapatkan malam Lailatul Qadar itu, apa yang kami mohon, apa yang kami minta? Maka Rasul mengatakan, ucapkanlah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, beri aku ridhamu dan surgamu, dan jauhkan aku daripada api nerakamu. Maka daripada pernyataan Rasulullah ini, ternyata pada bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita terhindar daripada api neraka dan selamat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, yang berhak untuk merayakan kemenangan yang hakiki Idul Fitri itu adalah bagi orang-orang yang sudah pasti mungkin dijamin oleh Allah akan dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga yang maha tinggi itu. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini sebagai bahan renungan kita untuk kita menghadapi Idul Fitri yang diambang pintu ini. Semoga ada manfaatnya, yang benar datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang salah datang dari kami sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang saya hormati. Pertanyaan saya dua. Yang pertama, saya pernah mendengar yang menafsirkan arti fitri itu. Jadi ada yang saya pernah dengar, fitri itu adalah berbuka, jadi bukan kembali ke fitrah, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dosa yang diampunkan oleh Allah pada saat kita selesai menjalankan ibadah puasa itu kategorinya apa? Apakah dosa kecil atau dosa besar atau kedua-duanya, seperti itu? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Tadi ada disebutkan bahwa salah satu orang yang berhak merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang diampunkan dosanya. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa indikator bahwa kita telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kita mengetahui bahwa kita telah diampunkan oleh Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sering mendengar ceramah pembagian tiga fase ya, di dalam bulan suci Ramadan. Ulama mengatakan bahwa bulan 10 di awal itu ma'rifah atau rahman, yang kedua adalah pengampunan, dan yang ketiga adalah ispuminana. Terus, apakah landasan ini hadisnya itu kuat? Ya, karena saya kalau misalnya kuat, nanti akan timbul pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya orang yang tidak berpuasa di 10 kedua, apakah dia tidak akan mendapatkan pengampunan? Ataupun misalnya dia di malam-malam terakhir dia bertobat kepada Allah, apakah dia tidak akan mendapatkan pengampunan? Karena sudah lewat misalnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita mau meninggalkan Ramadan, Ustaz. Ada masalah adalah bekas Ramadan itu tidak lama, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan dan tidak terasa lagi. Mungkin perlu juga catatan hari ini ada kiat-kiat bagaimana kita bisa melestarikan semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan, paling tidak berbekas sampai 6 bulan kan. Lebih bagus sampai kita menemukan atau bertemu dengan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Baik, ini ada 3 pertanyaan. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama tadi kita sudah mengungkapkan kata-kata fitrah itu, doa Idul Fitri itu kembali kepada kesuciannya. Dan mengatakan fatara itu artinya berbuka. Kedua-duanya itu benar, Pak. Karena kata-kata fatara itu juga artinya berbuka. Ini secara lugawi ya, secara bahasa. Karena dalam hadis dikatakan man fatara shaiman. Barang siapa yang memberi berbuka pada orang yang berpuasa. Hadis yang lain, man aftara yauman, barang siapa yang sengaja berbuka pada bulan Ramadan. Nah, ini artinya berbuka. Sementara kalau seandainya kita sandingkan itu dengan selain mudhaf, mudhafun ilaih, dengan kata-kata yang lain, misalnya kita sandingkan dengan Aidun dan Al-Fitri. Nah, kita kalau kita artikan kembali kepada berbuka, ini kita salah arti. Maka kita kembalikan kepada Al-Fitrah, yaitu kesucian. Kadang-kadang dalam Quran kata Allah, fitratallahi fataran nas. Nah, fitratallahi fataran nas. Jadi fatara itu artinya fitrah, itu fitrah manusia yang kembali kepada fitrahnya yang dilahirkan, kata Rasul, kullu mauludin yuladu adal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, maka kata-kata fitri tadi diambil daripada kata fitrah yang suci. Berarti Idul Fitri kembali kepada
kesucian. Jadi dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua ini tentang dosa apa saja yang diampuni oleh Allah? Iya, dosa mana saja yang diampuni oleh Allah? Yang diampunkan oleh Allah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kaffaratu lima bainahunna lima ijtanabati al-kaba'ir. Antara satu Jumat dengan Jumat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain, kafaratun lima bainahunna. Ini dapat menghapus semua dosa selama orang itu menjauhkan dosa besar. Nah, jadi dosa yang dimaksud di situ adalah dosa kecil. Jadi kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan, ini dosa yang dihapuskan oleh Allah, dosa kecil dengan kita menjalankan Ramadan. Tetapi kalau seandainya kita bertobat pada bulan Ramadan dan pun bertobat, semua dosa itu Allah ampunkan. Itu ada riwayat, itu Wahsy ya. Wahsy ini adalah yang membunuh Hindun. Maaf, budak Hindun yang membunuh siapa namanya Hamzah dalam perang Uhud. Ketika Fathul Makkah, kota Makkah itu ditaklukkan, Rasulullah mengirim utusan kepada Wahsy ini agar dia bertobat. Apa jawaban daripada Wahsy ini? Bagaimana Tuhan menerima tobat orang yang pernah membunuh orang yang terbaik dalam Islam? Lalu bagaimana Allah menerima taubat orang yang pernah berzina, orang yang pernah mencuri, orang yang pernah melakukan perbuatan. Semua pokoknya, semua dosa itu disebutkan oleh Wahsy ini. Maka Allah menurunkan satu ayat Quran ini untuk yang berlaku umum. Yang kata Allah, wa qul ya ibadiy alladziina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas. Kata-kata asrafu bukan hanya berdosa biasa, tapi melampaui batas. Jangan kalian putus asa dari rahmatku. Sesungguhnya aku mengampunkan semua dosa. Ini kata-kata terakhir itu, yaghfiru dzunuba jami'an. Tuhan itu mengampunkan semua dosa. Tetapi ini taubat. Taubat di mana orang itu kalau bertaubat kepada Allah, kata Rasul, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak pernah berdosa lagi. Syarat taubat ini berat. Maka Ramadan ini bulan taubat, syarat taubat kan. Di antaranya itu dia harus ikhlas anil dzunub, meninggalkan dosanya secara totalitas. Enggak boleh ngulang lagi. Bukan tomat ya, tobat tapi kumat. Ini enggak boleh. Nah, tapi tobat yang terus totalitas. Dalam hadis mengatakan al-mustaghfir li dzambihi wa huwa muqimun 'alaihi kan mustahzi li rabbihi. Orang yang memohon ampun kepada Tuhannya, lalu dia tetap mengerjakan dosa itu seperti mengolok-olok Tuhan. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Tapi dia dosa jalan terus. Ini enggak diterima taubat oleh Allah. Maka kalau orang yang tadi dosanya besar itu mau dosanya diampun oleh Allah, jangan kembali kepada masa silam yang telah kelam tersebut, tapi tinggalkan secara totalitas. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Orang yang bertaubat itu menyesal. Apa tanda dia menyesal? Nangis dia. Ya, seperti Umar bin Khattab itu kalau dia ingat dosa, itu dia nangis betul-betul, ya, luar biasa. Mungkin kalau orang yang memang betul-betul taubat kepada Allah itu, dia harus betul-betul dia menangis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alla ya'ud, tidak boleh dia kembali pada dosanya tersebut, tetapi memang dia tinggalkan secara totalitas. Ini tandanya orang itu bertobat dan diampunkan semua dosanya. Maka pada Ramadan ini kalau ada orang yang seperti itu kriterianya, semua dosanya Allah ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hanya dosa syirik saja yang tidak diampunkan oleh Allah, tetapi semua dosa yang lain itu diampun oleh Allah. Dalam sebuah hadis Qudsi dikatakan, wahai hambaku, jika engkau datang kepadaku dengan sebesar gunung akan dosa, maka aku akan datang kepadamu dengan sebesar gunung itu akan maghfirahku. Nah, jadi ini semuanya kembali kepada diri kita, apakah kita bertaubat nasuha atau tidak. Jika tidak, maka ampunan itu nihil kita dapatkan. Demikian. Pertanyaan kedua dari abang, ini terkait, ada enggak indikasi atau sebuah tanda ya bahwa dosa kita itu diampunkan oleh Allah, ya? Bagi diri kita pribadi, ini ada tandanya. Apa tandanya? Yang pertama adalah ada ketaatan kita meningkat. Bila ketaatan kita meningkat dalam kita menjalankan ibadah ini, berarti dosa kita pertandanya itu Allah sudah tikis. Sebab mengapa? Orang yang banyak dosa ini susah berbuat taat. Ada dalam kitab Tanwirul Qulub ya, itu disebutkan tentang adhallud dzunub. Itulah bahaya-bahaya dosa. Salah satu di antaranya adalah mahqut ta'ah. Allah itu berikan kepadanya itu ketaatan itu menjadi susah. Itu terhapus ketaatan.
bila ketaatan dalam diri kita ini semakin meningkat, ini petanda dosa kita sudah mulai dikikis oleh Allah sedikit-sedikit. Sebab mengapa? Sebab kalau kita banyak dosa, ini berat berbuat taat itu. Berat sekali rasanya. Maka oleh karena itu, salah satu tandanya, ini diri kita mudah untuk berbuat taat. Yang kedua, hati kita menjadi lembut. Ketika disebutkan tentang ayat-ayat Tuhan seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum iman. Apabila dibacakan tanda-tanda atau ayat-ayat Tuhan, itu nangis dia. Maka Pak, itu ada orang baca Quran ya, itu nangis dia. Kenapa dia menangis? Karena ingat tentang dirinya, terbuka hatinya. Kalau kita kan di Indonesia ini kadang baca Quran sama semua ya, nangis enggak, ketawa enggak gitu ya. Lihat di Arab itu pada malam-malam akhir Ramadan, ini masjid penuh dengan tangisan. Itu orang-orang gaye ya, seperti kita orang dewasa itu menangis seperti anak-anak bayi. Kenapa? Karena mereka mengharapkan akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi air mata kita yang kita keluarkan dengan mudah itu pertanda kita sudah mulai Allah kikis dosa-dosa kita. Itu air mata penyesalan. Tapi jangan juga air mata buaya ya, justru buat lagi. Jadi ini menjadi pertimbangan besar yang harus kita rasakan. Kemudian juga ya mungkin yang ketiga ini tanda bahwa dosa kita itu mungkin sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika diri kita ini mudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, misal ketika azan berkumandang ya. Nah, ini kita langsung pergi ke masjid gitu. Ketika ada orang mengajak untuk bersedekah atau melihat kiri kanan, langsung kita keluarkan daripada kantong kita. Nah, ini di antara indikator-indikator perubahan yang ada pada diri kita. Kemudian yang paling jelas, kita tidak tahu orang itu sudah dia bertobat kepada Allah apakah dosa sudah diampunkan atau tidak. Ini kita tidak bisa lihat. Tidak bisa kita scan. Kalau ada scan dosa enak ya. Misalnya yang masuk masjid kita scan dulu, hari ini sudah terhapus atau belum dosa saya. Ternyata itu tidak bisa kita prediksi. Maka dari itu yang jelas ada perubahan dalam diri kita, itu pertanda bahwa kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak ya yang dapat saya uraikan ya, segerumit tentang pertanyaannya itu. Dan Bapak lagi ya. Iya, tentang fase itu saya membaca hadis itu dalam kitab Targhib wa Tarhib ya. Panjang hadisnya itu tentang khutbah Rasul di akhir bulan Syaban. Di ujung hadis itu seperti yang telah disebutkan tadi, awwaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhul ibn minan nar. Itu saya dapatkan dalam kitab Targhib wa Tarhib. Saya baca itu di bawahnya, itu kitab itu mengatakan hadisnya maudhu. Itu palsu. Enggak ada aslinya, enggak ada asalnya. Maka di sini juga banyak ulama-ulama yang telah berceramah ya, yang telah mengatakan, yang telah tersebar dalam masyarakat tentang hadis tersebut. Nah, namun lagi-lagi ini semuanya adalah kalau seandainya kita tidak punya dasar dalam menyampaikan hadis, maka ini bisa berdosa kita. Itu maka dalam hal yang muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Untuk lebih jelas boleh kita tahrish ya secara jelas nantinya. Pokoknya saya pernah membaca kitab itu dalam kitab Targhib wa Tarhib. Itu bahkan dibuat la aslalahu, tidak ada asalnya. Dan Al-Albani mengatakan, ini mukharij hadis yang terbaru ya, mengatakan dia tidak temukan hadis itu dalam kitab sahih. Berarti kalau tidak ada, berarti tidak ada dalam peredaran. Nah, sementara itu hadis masyhur yang terkenal dalam lisan-lisan orang-orang saat ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya. Ada lagi? Oke, Ustaz. Ya, silakan Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau meninggalkan Ramadan, Ustaz. Ada masalah adalah bekas Ramadan itu tidak lama, 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan tidak terasa lagi. Mungkin perlu juga catatan hari ini ada kiat-kiat bagaimana kita bisa melestarikan semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan, paling tidak berbekas sampai 6 bulan kan? Lebih bagus sampai kita menemukan atau bertemu dengan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Betul itu. Biasanya kan hawanya itu sebentar gitu ya. Ini saya sampaikan bahwa sahabat Rasul ya di bulan Ramadan ini seperti detik-detik terakhir ini. Mereka itu menangis ya. Mereka bersedih ya. Kesedihan mereka ini ada dua faktor. Yang pertama,
takut dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Rasul, "Fabu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah." Maka amat tidak beruntung ya. Kalau kita artikan secara harfiah, celaka bagi orang yang bertemu dengan Ramadan tapi Allah tak ampunkan dosanya. Maka sahabatku menangis. Yang kedua, sahabat ini menangis sebab takut tidak berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Perlu saya sampaikan, Ramadan hadir tiap tahun, tapi kita enggak hadir tiap tahun, belum tentu hadir tiap tahun. Kenapa? Karena keterbatasan usia dan umur kita. Ada pepatah Arab mengatakan, "Al-lailu mahma thala, fala budda min tulu'il fajr, wal 'umru mahma thala, fala budda min dukhulil qabr." Malam meskipun panjang, maka malam itu berakhir dengan terbitnya fajar. Ada malam terus-terusan? Enggak ada. Apa yang harus kita pahami? Umur meskipun panjang, maka umur itu berakhir dengan kuburan atau liang lahat. Kalau kita berpikir seperti itu, berarti kita berharap terus Ramadan itu akan ada bersama kita, mengingat sisa usia kita yang sangat terbatas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya Ramadan sudah berakhir, ya bagaimana kalau seandainya Allah cabut nyawa kita sebentar lagi? Nah, ini juga menjadi bahan muhasabah buat kita. Ketika kita merasa diri kita terbatas oleh Allah, amal-amal kita itu singkat dan sedikit, maka kita berharap akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan semua amal-amal itu kita lakukan lagi. Sebab mengapa? Kalau kita tunggu Ramadan, belum tentu kita ketemu dengan bulan Ramadan tersebut. Sementara ajal itu tidak mengenal bulan yang mana Allah panggil kita. Maka salah satu solusi agar Ramadan ini berbekas di hati kita, kita ingat ajal mati kita. Mengingat mati itu salah satu solusi juga agar kita terus kuat beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata Rasul dalam sebuah hadis, ada apa namanya itu, "I'mat li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan." Kamu harus bersemangat untuk beramal itu. Untuk akhirat kamu itu seakan-akan engkau mati besok pagi. Berarti apa? Kita merasa diri kita terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita tunggu Ramadan yang akan datang, ini berarti belum tentu kita dapat bertemu. Maka untuk membekaskan Ramadan itu dalam hati kita, ingatlah kematian yang akan menjemput kita tersebut, sehingga semangat kita bertambah tinggi untuk Ramadan itu. Kemudian yang kedua juga perlu diingat, bahwa sahabat itu, sahabat Rasul, mereka ada yang menunggu Ramadan itu 6 bulan menjelang Ramadan. Baunya udah tercium sama dia. Bau Ramadan itu udah tercium sama dia, itu 6 bulan menjelang Ramadan. Ibu-ibu kita tercium juga sama dia di rumah ya, 6 bulan menjelang Ramadan untuk beli baju baru. Tapi kalau sahabat Rasul tercium bau Ramadan itu 6 bulan, mereka sudah mempersiapkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat hadis ya, itu Rasul mempersiapkan Ramadan dari bulan Rajab, Syaban ya. Dia dalam doanya gini yang kita kenal, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balik lana Ramadan." Nah, ini bentuk daripada persiapan Rasulullah SAW untuk menghadapi Ramadan. Nah, jadi ada juga yang saya baca itu bagaimana kita menciptakan ya Ramadan sepanjang tahun. Ini yang harus kita ini. Maksudnya menciptakan Ramadan sepanjang tahun ini bukanlah bulannya itu, tapi amal kita itu bagaikan Ramadan. Ini ada saya baca dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ya. Seorang salafus salih, dia itu mengumpulkan anaknya sebelum Ramadan yang akan dihadapi itu. Dia kumpulkan anak semuanya gitu. Jadi anaknya ditanya oleh ayahnya, "Apa yang kalian lakukan Ramadan yang akan datang?" Maka sang anak ini menyebutkan amal ini, saya seperti itu. Pokoknya amal-amal yang menguntungkan lah. Nangis salafus salih, ayahnya ini. Kenapa dia menangis? Lalu dia katakan, "Maaf, saya tidak bisa lagi menambah amal saya pada bulan Ramadan ini." Kenapa? "Memang saya sudah sibuk dengan amal-amal," katanya. Maksudnya sudah memang sibuk amal-amal dia. Amal dia pada bulan Ramadan, di luar Ramadan sama. Sehingga pada bulan Ramadan, dia tidak ada lagi yang bisa dia tambah. Kenapa? Sudah berjalan dengan normal seperti itu. Nah, sehingga dengan itu, berarti Ramadan sepanjang tahun dalam amal-amal yang dia kerjakan. Inilah yang harus kita ciptakan. Mungkin bisa, jamaah, mungkin kita rajin, ya kita ingat. Kemudian baca Quran, ya sambilan di kantor ya. Lagi gak ada orang, kita gak ada kerjaan, kita baca Quran. Ini tradisi ini harus kita hidupkan. Sehingga itu berbekas dalam hati kita. Ya itu mungkin Pak Said yang dapat saya sampaikan sekedar misalnya. Cukup ya. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan juga sebagai penutup ini, kami selaku panitia ya, IKAT ini, mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berpartisipasi dalam bersama dengan kami IKAT ini, Ikatan Alumni Tengah, dalam majelis ilmiah Ramadan ini.
Semoga tahun depan bisa dilanjutkan kalau memang dipercayakan gitu, gitu. Insya Allah ya. Nah, semoga saja pertemuan-pertemuan yang kami hadirkan ini dapat bermanfaat adanya untuk hari akhirat kita. Jadi kalau seandainya ada selama ini kawan-kawan yang salah dalam menyampaikan perkataan atau kami salah adab di sini, saya mewakili kawan-kawan semua mengucapkan permohonan maaf. Kebetulan ini saya inilah wakil ketua IKAT Pak, bidang ini kan dari rekom ya, bidang dakwah saya. Jadi kebetulan kemarin itu ketua IKAT Bang Fadil juga menyerahkan kepada kami bersama sekjen IKAT ada di sini, itu ketua Syari. Maka di akhir beliau hadir. Jadi di sini kami mengucapkan terima kasih banyak dan juga permohonan maaf. Semoga persahabatan kita ini berlanjut, bukan di sini saja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.